Halo, assalamualaikum. Di video kali ini, aku akan mereview salah satu inner yang bestseller banget, yaitu inner dua warna anti budek. Jangan anti budek kali ya bahasanya. Kita ngomongnya inner dua warna anti apa ya? Anti bising kali ya, lebih halus teman-teman. Jadi inner ini tuh ada banyak warna, tapi sebelum kita bahas itu warna apa aja, aku mau ngasih lihat nih gimana cara makainya. Oke, langsung aja. Jadi teman-teman milih nih, mau yang warna putih atau warna hitam. Katakanlah kita mau warna putih ya. Jadi makainya dari dagu sini, itu dari depan aja teman-teman, langsung ditarik. Karena ini dia botak, nggak punya rambut, agak susah ya. Kalau kita punya rambut tuh sebenarnya gampang banget kok. Ini setelah ditarik, ini kan, ini dagunya kita tarik ke belakang. Udah, gini aja. Ini bagian kuping, kalau orang beneran tuh ini bagian kuping tuh nggak ketutup teman-teman. Ini bagian kuping nggak ketutup. Jadi kalau pakai pasmina juga terlindungi nih bagian pipi, apalagi yang cabi-cabi kayak aku. Bisa warna hitam atau putih ya gandengannya. Jadi ini enak banget dan nggak gampang mulur juga teman-teman. Rajutnya tuh kualitasnya keren loh. Kayak gini. Kualitasnya tuh keren banget. Ada banyak warna di sini pilihannya. Jadi nanti silahkan lihat-lihat mau yang mana. Bisa langsung di order. Stoknya terbatas. Sementara hanya untuk Taiwan. Kalau mau Indonesia bisa, tapi minimal pengambilan itu 6 biji ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri berapa sih kak? Nggak mahal kok dengan melihat fungsinya seperti itu tadi. Ini harganya itu 68 NT belum ongkir ya. Kak, kalau mau ngambil bebas ongkir berapa? Minimal 7 ya, maaf ya teman-teman, hanya 7. Dan ini bisa pembeliannya langsung ke Dewin atau ke distributor kami. Mau lihat daftar distributor Dewin langsung aja ke Instagram @distributordewin. Bisa juga kirim family, 7-Eleven, High Life, ataupun POS, oke? Dan kita tanggal 15 juga ada stand di Taipei Main Station. Jangan kelewatan, pastikan kamu juga hadir ya teman-teman. Bisa langsung diambil di sana loh. Sekian dari aku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.